Selamat pagi, sahabat bahari. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan produksi dan value produk ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti udang, lobster, dan rumput laut. Dalam periode tahun 2012 sampai 2018, kontribusi nilai ekspor udang terhadap nilai ekspor perikanan Indonesia telah mencapai nilai rata-rata sebesar 36,27 persen. Artinya, komoditas udang memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap kinerja ekspor komunitas perikanan Indonesia. Selain itu, produktivitas budidaya udang faname saat ini telah mencapai 10 50 ton per hektar per siklus seiring kemajuan teknologi dari sistem intensif sampai dengan super intensif. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP juga menargetkan peningkatan produksi udang nasional sebesar 250% dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, maka perlu didukung dari berbagai aspek yang salah satunya dari pengembangan inovasi teknologi. Lalu bagaimana strategi optimalisasi produksi udang vaname agar produksi udang yang dihasilkan menjadi lebih produktif, bernilai ekonomis dan dapat berkembang secara pesat dan tetap mempertahankan nilai-nilai keberlanjutan. Kali ini dosen program Raska Sarjana Politeknik AUP, Bapak Dr. Romino Friadi, SPD, KEM MSC, akan menjawabnya pada AUP Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan langsung menyapa Bapak Romi yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama Politeknik AUP TV. Bapak bisa disampaikan apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan produktivitas udang paname di Indonesia. Kami persilakan Bapak. Terima kasih, Mbak Ririn dan tim Humas dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Jumpa kembali kita di awal tahun 2022 ini untuk mendiskusikan tentang bagaimana strategi optimalisasi produksi udang Faname. Dan ini menjadi salah satu diskusi dan topik yang menarik karena udang Faname masuk dari satu dari empat komoditas unggulan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berbasiskan ekspor. Jadi selain udang faname, ada lobster di situ, ada rumput laut, dan juga kepiting. Nah udang faname saat ini dengan sistem produktivitas yang baik, dan produktivitasnya hampir 90%, ini menjadi salah satu investasi yang sangat menarik di sektor kelautan dan perikanan. Diskusi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama, saya coba membawakan tentang tren dari sistem produksi udang yang ada saat ini, kemudian beberapa strategi untuk optimalisasi produksi. Yang pertama, ada terkait dengan penggunaan pakan ekonomis dan juga pakan fungsional. Kemudian, bagaimana kita melakukan sistem manajemen kolam dan air yang baik, kemudian bagaimana kita upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan carrying capacity. Nah, ini yang paling penting dalam sistem produksi. Udang faname secara intensif, dan bagaimana sistem manajemen yang baik yang harus kita lakukan, dan bagaimana sistem biosecurity yang terbaik yang bisa kita aplikasikan untuk minimalisasi agen patogen yang masuk ke dalam lingkungan produksi. Kemudian, saya coba mendiskusikan sedikit tentang inovasi yang saat ini dilakukan oleh teman-teman Jepara dan Situbondo, bagaimana mereka berhasil untuk melakukan budidaya udang dengan sistem yang disebut dengan Millennial Shrimp farm, dan ada beberapa pesan yang mungkin dapat kita uh, ingat dan juga kita bawa untuk peningkatan sistem produksi udang vanamir secara intensif ini sehingga hasil yang kita dapatkan menjadi lebih optimal. Presentasi saya awali dengan tren untuk produksi udang secara global. Kalau kita lihat data di slide dari Undercurrent News, di situ dikatakan bahwasanya produksi udang secara global terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2020. Kita ketahui memang ini terkait dengan situasi pandemik di mana beberapa negara juga menutup border lainnya dan kesulitan transportasi sehingga ini juga berdampak terhadap strategi produksi karena ini terkait dengan demand dan supply dari udang Fanami. Kalau kita lihat kondisi global ini juga terefleksi dari sistem produksi yang ada di India di mana peningkatan mereka terus meningkat secara signifikan di tahun 2019 kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 dikarenakan situasi pandemik. Jadi beberapa diskusi yang kita lakukan, kita melihat bahwa saya data produksi di India mulai menaik di tahun 2021, dan di tahun ini, 2022, India menargetkan sebagai salah satu negara produsen udang terbesar di, di, dunia secara global. Nah, kalau kita lihat di Cina, kondisinya juga hampir relatif sama, di mana ada peningkatan produksi dari tahun 2000, 2012 hingga 2014. Namun mungkin Cina agak sedikit unik karena ada berbagai penyakit yang ada di situ. Sehingga walaupun terjadi penurunan, pandemik ini juga menjadikan produksi di Cina juga terjadi penurunan secara signifikan. Kalau kita lihat data di Southeast Asia atau di wilayah Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga di Indonesia sebagai wilayah, salah satu wilayah yang menjadi produsen udang fanami terbesar, Jumlah produksi yang dihasilkan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian situasi pandemik juga mempengaruhi produktivitas udang di wilayah ini, sehingga terjadi penurunan. Namun di tahun 2021 dan 2022, dengan berbagai strategi peningkatan produksi, ini diperkirakan jumlah produksi udang di wilayah Asia Tenggara kembali meningkat. Nah, skenario berbeda terlihat di Ecuador, di mana situasi pandemik sepertinya tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah produksi yang mereka hasilkan. Karena dari tahun ke tahun, Ekuador mampu mempertahankan jumlah produksi bahkan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 213.000 ton hingga menjadi 1,5 juta ton di tahun 2020. Nah ini dimungkinkan karena Ekuador juga sangat agresif dalam melakukan produksi dan juga upaya mereka dalam mempertahankan sustainability dari sistem produksi. Nanti kita akan diskusikan secara detail bagaimana sebenarnya rahasia Ekuador untuk mempertahankan jumlah produksi tetap stabil dan meningkat terus mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, kalau kita bicara uh, sistem produksi udang, kita ketahui ada evolusi di situ. Ada sistem ekstensif, ada sistem semi intensif, ada intensif dan juga super intensif. Sistem produksi secara ekstensif dikarakterisasikan sebagai sistem produksi tanpa menggunakan inputan teknologi. Jadi tidak ada aerasi di situ, tidak ada kincir yang kita lihat dalam sistem ekstensif. Uh, pada tebarnya juga relatif uh, pada tebar yang sangat rendah dan terjadi overlapping generation artinya induk-induk yang digunakan juga bukan yang induk-induk unggulan yang diharapkan dapat menghasilkan benur-benur yang memiliki uh, karakteristik pertumbuhan cepat dan tahan penyakit. Nah, ekstensif di sini juga dikarakterisasikan sebagai produksi udang dengan menggunakan kolam-kolam yang cukup besar. Kemudian ada semi intensif di mana di situ uh, sistem produksi mulai menggunakan aeration system, mulai menggunakan pedal wheel dan aerator dengan density yang mulai meningkat dari 50 sampai 150 udang per square meter. Kemudian hasil produksi itu sekitar 3 sampai 12 ton per hektar dengan ukuran kolam sekitar 0,5 sampai 1 hektar. Kemudian sistem produksi meningkat kembali menjadi intensif. Di sini dikarakterisasikan sebagai Uh, sistem yang menggunakan banyak aerator ini intinya untuk meningkatkan carrying capacity dari kolam produksi, bagaimana meningkatkan inputan oksigen sehingga pada tebar yang tinggi bisa di, diaplikasikan karena density yang digunakan dari sistem intensif ini berkisar antara 250 sampai 300 udang per square meter. Dengan ukuran kolam sekitar 0,2 sampai 0,5 hektar, produktivitas yang dihasilkan itu sekitar 15 sampai 40 ton per hektar. Dan saat ini sistem yang dikembangkan adalah sistem supra intensif di mana di situ inputan teknologi semakin intensif digunakan, ada penggunaan micro bubble di situ, ada penggunaan venturi untuk peningkatan uh, oksigen terlarut dalam dalam uh, sistem pemeliharaan dan density ini juga meningkat menjadi lebih dari 500 udang per square meter. Dan target produksi itu sekitar lebih dari 50 ton per hektar dengan ukuran kolam yang hampir sama dengan sistem yang digunakan di sistem intensif yaitu sekitar 0,2 sampai 0,5 hektar uh, per kolam. Nah kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya karakter produksi udang intensif yang ada di Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Nah, kalau kita lihat di Vietnam, di Thailand dan India dan Ekuador, ini ada beberapa data yang menarik. Kalau kita juga bandingkan dengan Cina, di mana density yang biasa digunakan di Vietnam ini hampir sama dengan di Indonesia, yaitu sekitar 200 sampai 400 udang per square meter. Kemudian di Thailand, mereka mulai mengurangi pada tebarnya karena adanya Uh, apa, trauma dari uh, insiden white spot syndrome virus, jadi hanya sekitar 80 sampai 90 udang per square meter dan di India kepadatan tebarnya mereka batasi paling tinggi itu sekitar 150 udang per square meter. Bahkan pemerintah India sendiri mempersyaratkan untuk hasil yang optimal itu ada ada surat edarannya itu harus para pembudidaya maksimum harus menggunakan sekitar 60 udang per square meter. Di Ekuador pada tebarnya lebih rendah dikarenakan mereka uh, memperhatikan sustainability dari produksi itu mereka hanya menggunakan sekitar 20 sampai 30 udang per square meter. Dan Cina memiliki karakterisasi produksi yang hampir sama dengan Vietnam dan di Indonesia di mana mereka gemar melakukan produksi dengan padat tebar di atas 200 udang per square meter. Nah, kalau kita lihat produktivitas uh, antara Cina dan Vietnam walaupun sama-sama menggunakan padat tebar yang hampir sama, itu di Vietnam mampu menghasilkan sekitar 25 sampai 40 ton per hektar. Sementara Cina hanya mampu menghasilkan sekitar 15 sampai 25 ton per hektar. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi di Cina adalah adanya insiden-insiden penyakit yang ada di situ dan juga kondisi organik material dalam sistem pemeliharaan sudah mulai mencapai titik jenuh kalau bisa dibandingkan di Vietnam. Dan keunggulan Vietnam dibandingkan Cina adalah kegemaran para petambak untuk menggunakan pakan dengan kualitas protein yang lebih baik dan dipadukan dengan inputan-inputan teknologi dalam sistem pemeliharaan. Dan kalau kita lihat ukuran kolam rata-rata hampir sama, kecuali di Ekuador, mereka gemar menggunakan kolam dengan ukuran besar sekitar 1 sampai 5 hektar untuk satu sistem produksi dan tipe tipe kolamnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Di Vietnam mereka gemar menggunakan vinil, di Thailand menggunakan kolam tanah yang dilapisi oleh high density polyethylene, di India juga demikian, di Ekuador mereka lebih gemar menggunakan secara alamiah karena memang karakter kolamnya yang besar density-nya yang kecil, jadi mereka menggunakan tanah kolam tanah yang tanpa dilapisi oleh high density polyethylene. Nah, kalau kita lihat dengan carrying capacity yang cukup besar di Ekuador, masa pemeliharaannya itu adalah sekitar 90 sampai 120 hari untuk mencapai ukuran konsumsi. Sementara di Vietnam dan juga di Cina itu melebihi 100 hari untuk mencapai ukuran konsumsi. Jadi dengan tingkat kelulus hidupan di Vietnam itu sekitar 85 sampai 90 persen, Thailand sekitar 70-70% dan kalau kita bandingkan dengan Cina ini memiliki survival rate yang sama dengan Ecuador sekitar 50-60%. Dan kematian yang tinggi di Cina ini umumnya disebabkan oleh serangan-serangan penyakit yang ada di sistem produksi seperti ahpd yang memang pertama sekali ditemukan di Cina dan juga ada penyakit di IV1 yang juga pertama sekali outbreak-nya itu ada ditemukan di Cina. Nah ini adalah tantangan bagaimana sebenarnya untuk mengoptimalisasi sistem produktivitas udang di, di di sistem intensif. Jadi ada beberapa tantangan utama dan saya uh, memberikan red dot di sini karena ini adalah tantangan yang terbesar, ada ada uh, top five nya Yang pertama adalah aqua feed dari sisi biaya. Nah, ini tantangan terbesar untuk sistem udang intensif karena memang pakan ini merepresentasikan 50 sampai 60% variable cost dari sistem produksi. Jadi kalau misalnya pakannya itu terlalu mahal, tentu akan berdampak kepada net profit yang kita hasilkan. Kemudian ada disease di situ, ada penyakit di situ. Nah, ini akan kita diskusikan dalam diskusi kita hari ini. Kemudian ada kualitas broodstock dan juga ada kualitas dari pakan yang di yang kita gunakan. Nah, kalau kita bicara optimalisasi, tentu ini berkaitan erat dengan teknologi. Nah, di sini untuk optimalisasi sistem produksi di sistem intensif, ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan yaitu ada feed management system di mana kita menggunakan sustainable ingredients. Nah, di, nanti di ke depan kita upayakan pakan-pakan udang ini tidak lagi menggunakan tepung ikan sebagai bahan baku utama tetapi dengan menggunakan bahan-bahan baku alternatif yang bersifat berkelanjutan dan juga kita bisa menggunakan teknologi functional feed di mana pakan ini tidak hanya lagi fokus pada laju pertumbuhan tetapi bagaimana pakan yang kita hasilkan juga mampu meningkatkan sistem imun baik sistem imun spesifik maupun sistem non-spesifik dari organisme akuatik yang kita budidayakan. Kemudian nanti kita padukan dengan teknologi Uh, feeding management karena sekarang ini teknologi feeding management sudah berkembang cukup luas bahkan nanti uh, saya diskusikan juga tentang bagaimana penerapan sound based feeding system. Jadi memberikan udang pakan udang itu ketika udang tersebut memang betul-betul lapar memanfaatkan si, uh, sinyal desibel yang dikeluarkan udang ketika lapar. Jadi jumlah pakan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan spesifik dari udang-udang yang kita budidayakan. Kemudian ada teknologi water management system. Nah, di sini uh, sistem aerasi berkembang pesat bagaimana sekarang ada modifikasi-modifikasi dengan sistem venturi, uh, micro bubble dan lain-lain ini juga menjadi salah satu uh, parameter penunjang optimalisasi produksi dan juga bagaimana water treatment baik intake water treatment maupun waste water treatment yang ada di sistem produksi. Kemudian ada biosecurity. Nah, kita keupayakan bahwa di sistem udang ini prevention is better than cure. Jadi bagaimana kita melakukan pencegahan Sebelum kita melakukan uh, pengobatan pada sistem produksi. Jadi biosecurity ini sangat penting Bapak Ibu semua dan ini dipadukan dengan bagaimana sistem culture system yang kita gunakan. Ada sistem culture yang sifatnya zero water discharge, tidak ada pergantian air sama sekali. Ada sistem yang menggunakan uh, mineral system, ada sistem yang menggunakan concrete system atau sistem uh, produksi dengan menggunakan beton. Nah, ini semua dipadukan, uh, diselaraskan bagaimana kita strategi-strategi ini bisa meningkatkan produktivitas dari uh, unit produksi yang kita gunakan. Nah tadi dari sistem produksi itu, teknologi-teknologi tersebut, kita lihat bubble-nya di sini, bubble yang paling besar adalah bagaimana kita melakukan feed management yang baik, kemudian kita padukan dengan water quality technology, biosecurity, disease prevention, ada penggunaan pada tebar yang tepat, ada penggunaan IOT di situ, ada perbaikan genetik, sehingga kita harapkan nanti produktivitas menjadi lebih meningkat, income menjadi lebih meningkat, kualitas udang ini menjadi lebih meningkat, added value ataupun uh, kualitas udang menjadi lebih baik, sustainability menjadi lebih meningkat dan disease infection atau disease incidence itu menjadi menurun dalam sistem produksi kita. Dan bagaimana pada akhirnya nanti kita akan menciptakan sebuah sistem produksi yang memiliki keseimbangan baik secara ekologi maupun ekonomi. Jadi kita uh, harapkan sistem produksi kita menjadi lebih environmental friendly. Nah, terkait dengan teknologi yang pertama tantangan yang pertama kita coba bahas tentang feed cost yang tadi sudah saya sebutkan ada sekitar 40 sampai 60 persen variable cost dan uh, fokus uh, diskusi kita hari ini adalah tentang penggunaan bahan baku pakan yang sifatnya ekonomis tapi masih mampu memenuhi kebutuhan spesifik dari nutrisi udang vaname uh, selama masa pemeliharaan jadi kita ketahui bahwasanya uh, dalam konsep sustainability saat ini pakan itu mesti dikembangkan berdasarkan bahan bahan baku yang tidak Men, apa namanya memberikan tekanan berlebihan kepada ocean fishery produk kita. Jadi pada intinya pakan-pakan ke depan itu harus me, berupaya untuk mengurangi penggunaan tepung ikan dalam formulasi pakan. Nah ada beberapa alternatif yang dapat kita gunakan untuk substitusi tepung ikan tersebut. Ada tepung bungkil kedelai, ada cotton seed meal, ada corn protein protein jagung yang bisa kita gunakan dan juga ada canola meal. Nah kalau, kalau kita melihat untuk sistem produksi aquaculture secara umum di tahun 90-an, penggunaan tepung ikan itu begitu mendominasi formulasi pakan. Itu sekitar 60, 69 persen formulasi pakan itu berasal dari tepung ikan, dan hanya 19 persen tepung bahan-bahan nabati. Dan saat ini, dengan riset-riset yang kita lakukan secara masif, kita mampu mengurangi secara signifikan penggunaan tepung ikan hingga berkurang menjadi 31 persen. Dan kita mulai meningkatkan penggunaan bahan-bahan baku nabati dan formulasi pakan yang kita blending sedemikian rupa sehingga masih mampu memenuhi kebutuhan spesifik dari ikan dan udang yang kita budidayakan. Nah, di future di masa depan kita ingin bahwasanya formulasi pakan ini lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang bersifat sustainable dengan menggunakan bahan baku nabati dan mengurangi secara signifikan dari penggunaan tepung ikan tersebut. Nah, bagaimana supaya meningkatkan profil nutrisi dari pakan kita lengkapi dia dengan novel feeding alternatif sekitar 10 dan juga menggunakan minor minor ingredients. Nah ini akan kita diskusikan. Minor ingredients ini bisa berupa zat-zat aktif yang bisa menjadikan pakan ini menjadi pakan fungsional. Jadi menggantikan peran pakan konvensional saat ini yang fokus pada pertumbuhan. Jadi ke depan pakan itu harus bersifat fungsional selain pertumbuhan juga mampu meningkatkan status kesehatan ikan dan udang yang kita budidayakan. Nah kalau kita lihat grafik harga saat ini. Kita ketahui bahwasanya kesulitan untuk mendapatkan kontainer. Jadi uh, karena memang bahan-bahan baku kita masih kita uh, tahu bahwasanya lebih dari 80% itu import dan terutama untuk tepung bungkil kedelai, kita melihat uh, grafik harga saat ini kalau kita bandingkan dengan harga tepung bungkil kedelai dengan tepung jagung, itu tepung jagung itu hampir setengah dari harga tepung bungkil kedelai. Nah, untuk menjadikan produksi kita menjadi lebih optimal, kita bisa mereformulasi kembali pakan kita dengan menggantikan peran tepung bungkil kedelai tadi dengan tepung jagung tetapi dengan uh, jumlah presentasi yang tepat sehingga tidak terjadi imbalance dari profil nutrisi yang kita berikan nah untuk melihat bagaimana sebenarnya efektivitas penggunaan uh, tepung jagung ini atau yang sering kita sebut dengan DDGS sebagai uh, added value atau, atau produk tambahan dari pengolahan bioetanol dari jagung untuk menggantikan peran tepung mungil kedelai kita melakukan beberapa riset dan di sini kita lakukan riset dengan uh, salah satu uh, unit pakan komersil dan kita lihat di sini kita formulasikan pakan sedemikian rupa dengan menggunakan kon DDGS di sini kita bisa melihat Uh, jumlah kon di DGS yang kita gunakan ada tiga inclusion level, ada 5, 10, 15 persen Dan kita kurangi uh, jumlah tepung bungkil kedelai yang kalau Bapak Ibu lihat di tabel pertama Itu berkurang dari 25 persen menjadi 22,5 persen, 20 persen, dan 17,5 persen Nah kalau kita melihat uh, komposisi nutrisi dari pakan yang dihasilkan Kalau kita lakukan pencampuran yang tepat antara tepung bungkil kedelai dan tepung jagung walaupun kita kurangi jumlah tepung bungkil kedelainya, tetapi kita suplementasi dengan asam-asam amino yang tepat, kita melihat tidak ada perbedaan yang nyata dari komposisi e, profil nutrisi dari pakan yang kita kita buat. Bahkan di sini kalau kita lihat, crude protein menjadi comparable, menjadi sama antara pakan kontrol, walaupun dengan penggunaan 15% di DJS untuk menggantikan peran tepung mungkin kedelai. Dan bahkan untuk first limiting amino acid-nya, seperti methionine dan lysine, ini memiliki nilai yang hampir sama antara pakan kontrol dan pakan yang menggunakan 15% DDGS dalam formulasi pakan. Nah kalau kita melihat growth performance ataupun laju pertumbuhan dari udang, dari dua uji coba yang kita lakukan, yang pertama kita lakukan selama 56 hari dengan eh, di lingkungan terkontrol, dan kemudian 84 hari di eh, salah satu unit eh, produksi ataupun unit penelitian pakan komersial, kita melihat tidak ada perbedaan yang cukup nyata dari pertumbuhan udang baik dari sisi berat akhir final min body weight dari uh, sisi FCR-nya, dari sisi survivor rate-nya ketika kita upayakan ini kita ganti dengan penggunaan DDGS sebanyak 15%. Jadi kita kurangi tepung bungkil kedelai itu sebanyak 15% kemudian kita substitusi dengan DDGS sebanyak 15% yang lebih murah dari sisi harga, tetapi ini tidak mempengaruhi laju pertumbuhan udang faname yang kita budidayakan. Nah, happy story-nya adalah Ketika kita coba menggantikan peran protein yang cukup ekspensif, yang cukup mahal seperti tepung mugil kedelai dengan menggunakan DDGS yang uh, harga ekonomisnya hampir setengah dari uh, tepung mugil kedelai, ini biaya produksi pakan itu bisa turun. Kalau kita melihat nilai konversi rupiah di tahun 2020, ini sekitar 0,65 sampai 1,9 persen. Tetapi kalau kita bandingkan dengan nilai konversi di tahun 2021, bahkan uh, saving yang kita dapatkan itu menjadi lebih tinggi, di mana kita bisa saving cost produksi dari pengurangan biaya produksi pakan ini sekitar 1-3 persen. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan quantity, dari kuantiti yang kita hasilkan, berapa net profit dan gross profit yang bisa didapatkan, dan berapa saving yang bisa kita, kita lakukan untuk melakukan produksi yang lebih optimal. Nah, kalau tadi pakannya sudah kita reformulasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi spesifik, Kemudian kita dapatkan bahwa saya pakan ini menjadi lebih ekonomis dan lebih affordable, lebih terjangkau bagi para pembudidaya. Nah, bagaimana supaya hasilnya menjadi lebih optimal? Tentu harus kita padukan dengan sistem pemberian pakan yang lebih baik. Kita ketahui saat ini dalam sistem produksi intensif, pemberian pakan bisa menggunakan hand feeding, yang bisa menggunakan tangan, atau dengan menggunakan automatic feeder, atau bahkan bisa juga dengan menggunakan real-time farm management information. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, Bagaimana saat ini petambak-petambak di ekuador khususnya, dan bahkan di Vietnam, mulai mengaplikasikan teknologi sound-based feeding system? Artinya begini, Bapak Ibu, seperti yang dilihat di slide, pemberian pakan tersebut dengan menggunakan hidrofon yang dimasukin ke dalam kolam, dan hidrofon ini berfungsi untuk mengenali suara desibel udang ketika udang tersebut mengalami lapar. Jadi, ketika udang lapar itu mandible nya dan gigi udang tersebut akan saling gemeritik dan itu mengeluarkan frekuensi tertentu yaitu sekitar 17 sampai 37 desibel. Nah, dari frekuensi ini si hidrofon akan mentransformasikan ini dengan berapa jumlah pakan yang harus dilemparkan ke udang. Jadi dengan udang yang sifatnya continuous feeder Bapak Ibu dan juga omnivore dan dia memang butuh pakan secara terus-menerus. Jadi dengan sistem frekuensi pemberian pakan yang lebih sering dengan jumlah pakan yang kita batasi, kita mampu sebenarnya meningkatkan produktivitas sebuah sistem produksi. Karena kalau misalnya udang tersebut kita biarkan terlalu lama berpuasa setelah dia makan dalam satu sistem produk makan, misalnya kalau kita buat jeda 4 jam, sementara digestive system atau sistem pencernaan udang itu mulai kosong kembali setelah 2 jam, dan dia harus menunggu 2 jam kemudian untuk mendapatkan pakan, maka energi dari pakan tersebut habis untuk mempertahankan metabolisme, dan juga untuk mempertahankan status fisiologi dari si udang tersebut. Nah, ke depan kita harapkan bahwa dengan sistem produksi intensif, kita upayakan energi pakan itu total untuk mendukung uh, pertumbuhan dari udang faname tersebut. Nah, di sini kita padukan dengan sistem manajemen pakan yang tepat, sehingga dengan sifat continuous feeder dari udang faname tersebut, pakan yang kita berikan mampu memuaskan keinginan udang tersebut dan mampu uh, mendukung laju optimalisasi pertumbuhan, sehingga pertumbuhan udang tersebut menjadi lebih baik. Nah, ini adalah grafik tentang bagaimana perbandingan kalau kita memberikan pakan dengan menggunakan hand feeding system atau menggunakan tangan, atau menggunakan automatic feeder yang kita tentukan, bahkan dengan menggunakan uh, pemberian pakan dengan tangan dan kita berikan pakan itu ekstra 15%, kemudian kita bandingkan dengan sound-based feeding system ini. Kita melihat adanya perbedaan uh, pertumbuhan udang dengan menggunakan uh, pemberian manajemen pakan yang lebih intensif, tetapi tidak berlebihan. Nah ini yang di-message yang, yang, di, uh, message yang di, diberikan oleh sistem sound based feeding sistem ini. Jadi frekuensi pemberian pakan lebih sering ini untuk memuaskan keinginan udang yang memang bersifat continuous feeder, tapi jumlah pakannya itu memang kita batasi supaya tidak overfeeding. Dan ini hampir sama dengan pakan yang diberikan untuk penggunaan pakan standar atau manajemen pakan dengan menggunakan tangan. Jadi bapak ibu bisa melihat bagaimana sebenarnya gap yang diperoleh kalau kita memberikan pakan dengan sistem pakan dengan sistem manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan hand feeding. Ini akan memberikan optimalisasi produksi yang lebih baik. Nah, kemudian setelah pakan tadi, kita sudah bicara bagaimana kita melakukan ada peluang untuk meningkatkan optimalisasi produksi, baik dari sisi profitnya, yaitu dengan melakukan reformulasi kompakan, e, kemudian kita padukan dengan manajemen pakan yang baik. Kemudian, tantangan yang kedua adalah bagaimana kita sebenarnya meminimalisasi insiden penyakit. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan produksi, dan bagaimana kita menjamin produksi kita menjadi lebih produktif. Kita ketahui bahwasanya ada beberapa penyakit, ada yang sifatnya emerging disease. Ini adalah penyakit yang baru-baru ini mulai menjadi mewabah di sistem produksi udang. Ada yang disebut dengan Acute Hepatopancreatic Necrotic Disease atau AHPND dan ada Hepatopancreatic Microsporidiosis, ada covert Mortality nodal virus, dan juga ada beberapa penyakit lainnya yang umumnya disebut oleh disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit yang existing juga ada Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu yang produksi udang mungkin sudah sering uh, mendengar in, tentang hal ini, ada white spot syndrome virus, ada taura syndrome virus, ada myonecrosis virus, ada uh, beberapa penyakit yang sudah mulai menjadi salah satu bagian penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi tentang keberadaan penyakit tersebut. Nah, dampak keberadaan penyakit pada produksi udang ini sangat signifikan. Kalau kita lihat sistem produksi di Thailand, ini bagaimana mereka mengalami kemunduran yang sangat signifikan akibat adanya serangan penyakit ini, khususnya penyakit early mortality syndrome atau yang kita juga sebut dengan acute hepatopancreatic necrotic disease. Jadi kalau kita lihat sistem produksi udang di Thailand mulai dari tahun 88 hingga tahun 2014, ada beberapa insiden penyakit seperti white spot disease yang mulai menurunkan produksi mereka tetapi mereka mampu recovery kembali Kemudian ada monodon slow growth yang juga mempengaruhi sistem produksi udang mereka namun karena beberapa upaya mereka mampu recovery dan bounce back sehingga sekarang ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi di awal-awal tahun 2013 dan di medio tahun 2014 ada penyakit yang disebut dengan Acute Hepatopancreatic Necrotic Disease ini menyebabkan kemunduran yang sangat besar dari sistem produksi udang di Thailand. Dari awalnya mereka mampu memperlakukan produksi hingga 600 ribu ton dan menjadi salah satu negara produsen terbesar untuk udang Faname, sekarang produksi mereka tidak mampu melebihi 200 ribu ton. Dan bahkan sekarang ini banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan, tetapi masih kesulitan untuk meningkatkan sistem produksi karena agen patogen tersebut mulai merebak di sistem produksi di Thailand. Jadi, memang Bapak Ibu, penyakit adalah salah satu tantangan utama dalam sistem produksi. Jadi, ada beberapa jaringan di udang yang memang menjadi target oleh patogen untuk masuk ke dalam sistem produksi udang. Nah, kalau kita lihat, udang tersebut kan memang diproteksi oleh epitelium atau yang kita sebut dengan cangkangnya, tetapi ada beberapa titik yang memang menjadi titik masuk dari patogen tersebut untuk masuk ke dalam produksi dari ketubuh udang. Salah satunya adalah melalui jaringan epitel lambung atau pencernaan, yang memang pada saat terjadi ekskresi ini menjadi salah satu titik poin entry point dari patogen tersebut masuk ke dalam tubuh udang. Dan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya upaya yang terbaik untuk mencegah penyakit pada udang, nah, udang tersebut unik karena tidak sama dengan organisme akuatik lainnya. Mereka lebih mengandalkan pertahanan sistem yang sifatnya non-spesifik, dan pertahanan pertama terhadap penyakit pada udang ini dilakukan oleh hemosit dan melalui proses fagositosis. Jadi ada proses enkapsulasi di situ dan ada juga proses nodul uh, nodule formation. Nah, aktivitas fagositosis ini dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan sistem profenol oksidase. Jadi udang tersebut juga memiliki sistem imun yang sifatnya molekular, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan profenol oksidase dan transglutaminase. Kalau kita mampu bangkitkan ini sistem imun ini, baik sistem imun non spesifik, uh, sistem pertahanan utama seperti uh, hemosit tadi, dan kita kaitkan juga dengan kenaikan sistem imun yang sifatnya molekular seperti profenol oksidase maka bisa kita harapkan bahwasanya udang tersebut mampu memproteksi walaupun sistem imun yang mereka miliki itu sistem imun yang bersifat non spesifik. Jadi walaupun mereka tidak bisa menghasilkan antibodi namun paling tidak mereka mampu menghancurkan patogen yang masuk dan juga merilis patogen yang sudah hancur tersebut melalui sistem nodul formation tadi. Nah ini yang kita harapkan yang dapat dilakukan pada sistem produksi udang secara intensif. Nah, kalau kita bicara spesifik tentang sel hemosit udang dan fagositosis tadi, kita ketahui bahwasannya hemosit merupakan komponen selular dari hemolim dan di sini fagositosis merupakan suatu mekanisme pertahanan yang ada di, di, di udang yang dilakukan oleh sel-sel fagosit -sel dengan jalan mencerna partikel asing, kemudian mereka rilis uh, material discharge-nya ke exoskeleton. Jadi ketika udang molting. Ini patogen-patogen yang mati yang sudah dirilis tadi juga ikut eh, keluar dari tubuh udang tersebut. Nah, untuk proses hormonal, seperti yang kita bahas tadi, ada enzim profenol oksidase, ini dapat digunakan sebagai marker kesehatan udang dan lingkungan. Jadi kalau misalnya eh, profenol oksidase itu meningkat di sistem produksi udang atau di tubuh udang itu, kita dapat menginterpretasikan bahwasannya sistem imun pada udang tersebut meningkat dan juga lingkungannya menjadi lebih eh, membaik untuk penuh, uh, mendukung produktivitas. Namun, untuk profenol oksidase, bab, uh, saya ingin memberikan uh, semacam hasil riset yang saya lakukan, ternyata untuk membangkitkan sistem imun profenol oksidase itu hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat untuk crustacea. Nah, ini yang menjadi uh, tantangan bagaimana kita melakukan manajemen kesehatan udang yang baik dalam sistem produksi. Karena profenol oksidase itu walaupun dapat kita bangkitkan dengan sistem imun yang baik, namun pertahanannya hanya bisa bertahan sampai kurang lebih sekitar 6 jam dan ini hasil riset yang saya lakukan ketika saya melakukan analisa profenol oksidase, setelah saya melakukan uji tantang dengan salah satu patogen yang cukup ganas yang saya isolasi dari Brazil, itu mortalitas udang tersebut semakin meningkat ketika titik poin samplingnya semakin meningkat, jadi Uh, di 0 jam, di 3 jam pertama, di 6 jam pertama ketika kita melakukan uji tantang, survival-nya masih lebih baik. Ketika 12 jam dan 24 jam, udang sebut mengalami kematian yang cukup signifikan karena sistem imun baik yang bersifat first defense mechanism, molecular mechanism, dan juga cellular mechanism yang mulai melemah. Jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membangkitkan sistem imun ini secara konsisten melalui penggunaan pakan-pakan fungsional dan dibadukan dengan manajemen pakan yang baik sehingga kita pastikan kita terus me men-trigger sistem imun ini tetap berada dalam kondisi optimal sehingga mereka siap setiap saat untuk melindungi udang dari uh, infeksi patogen yang ada di lingkungan pemeliharaan udang fanami nah ini adalah uh, sistem aktivasi profenol oksidase pada krustasea pada udang jadi ini adalah salah satu sistem imun molekuler yang sangat penting bagi udang profenol oksidase ini dan ini hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu semua dari grafik yang kita lihat bahwasanya walaupun kita berikan beta glukan dengan sistem imun yang baik tetapi memang di enam, setelah 6 jam pertama mortality menjadi lebih meningkat. Jadi hal yang bisa kita upayakan adalah terus berupaya melakukan uh, pemberian pakan yang baik sehingga sistem pertahanan tubuh udang tersebut selalu berada dalam kondisi optimal. Nah ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan prevention of disease. Jadi prophylactic approach menjadi yang lebih kita upayakan dan kita utamakan dalam sistem produksi intensif. Jadi kalau kita tadi sudah bahas beberapa macam penyakit, entry point penyakit di udang itu di, di titik mana, dan bagaimana sistem, e, imun sistem dari udang tersebut. Nah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengaplikasikan biosecurity yang baik, walaupun kita mampu membangkitkan sistem imun non spesifik tapi kalau bisa kita upayakan patogen yang masuk ke dalam lingkungan produksi kita itu lebih sedikit dan lebih minimal bahkan kalau bisa tidak ada dengan aplikasi biosecurity yang baik dan approach yang lain kita bisa lakukan minimalisasi stres dengan meningkatkan carrying capacity kolam produksi kita pertahankan kondisi kualitas air kita uh, mengurangi akumulasi dari limbah organik dan juga bagaimana kita mau melakukan minimalisasi jumlah dari bakteri patogen khususnya fibrosis dalam sistem produksi. Nah, cara yang bisa kita lakukan, bapak ibu, untuk minimalisasi penyakit dan juga meningkatkan sistem imun ini adalah menggunakan pakan fungsional. Jadi kalau kita sudah produksi pakan ekonomis, kalau kita padukan dengan pakan fungsional, ini hasilnya akan cukup baik untuk meningkatkan produksi udang secara sistem intensif. Nah, salah satu pakan fungsional dapat kita kembangkan dengan penggunaan nukleotida karena kita ketahui sendiri nukleotida itu merupakan building block dari asam amino dan yang pada akhirnya ini akan dimanfaatkan secara langsung oleh udang untuk pertumbuhan dan juga mereka memiliki antimikroba peptide yang mampu mengintroduksi me, me, dan juga menstimulasi perkembangan dari sistem imun yang tadi sudah kita bahas yaitu sistem imun non spesifik dan juga sistem imun yang sifatnya selular dan sistem imun yang sifatnya molekular. Nah, untuk melihat bagaimana sebenarnya efektivitas nukleotida tersebut kita juga memiliki riset dengan menggunakan uh, dua inclusion level dari nukleotida yaitu 0,05 persen dan juga 0,1 persen dan kemudian kita uji tantang dengan udang uh, udang tersebut dengan vibrio harvey dengan konsentrasi 10 pangkat 5 koloni form unit per mililiter kita melihat bahwasanya survivor rate atau kelulus hidupan udang tersebut meningkat. Nah kalau Bapak Ibu lihat diet 3, diet, diet 5 dengan 0,1 persen nukleotida Survival rate ini semakin lebih baik dibandingkan dengan kontrol tanpa penggunaan nukleotida tidak sama sekali, dan ini bisa, dan ini mengindikasikan bahwasannya memang dengan penggunaan micro ingredient yang mampu dapat diserap secara langsung, diutilize atau digunakan secara langsung. Ini mampu juga berkorelasi positif terhadap bagaimana respon pertahanan tubuh udang tersebut terhadap patogen, dan ini bisa menjadi salah satu... Uh, approach. Salah satu cara bagaimana nanti sistem produksi kita menjadi lebih environmental friendly tanpa penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi, kita menggunakan pakan fungsional, dipadukan dengan sistem manajemen pakan yang baik. Jadi, kita tingkatkan sistem imun non-spesifik dari udang, sehingga hasil produksi yang kita hasilkan itu menjadi lebih baik dan lebih optimal. Nah, ada beberapa bahan-bahan aktif lainnya, Bapak Ibu, dan ini bisa kita gunakan seperti penggunaan yeast. Jadi, ada beberapa riset yang sudah dilakukan, bagaimana yeast itu juga dapat meningkatkan sistem imun non spesifik dan untuk melihat bagaimana sebenarnya yeast ini mampu meningkatkan sistem imun non spesifik udang, kita juga melakukan riset dengan para taruna di sini di Politeknik Alih Usaha Perikanan. Di sini kita lihat bagaimana para taruna tersebut melakukan produksi pakan dengan menggunakan yeast dan di sini kita lihat uh, pertumbuhan udang tersebut dengan menggunakan yeast itu uh, 6% dan 12% lebih baik dibandingkan kontrol dan ketika kita lakukan uji tantang juga hasilnya juga uh, survivalnya juga menjadi lebih baik. Nah, khusus AHPND, kita juga melakukan kerjasama dengan uh, teman kita, kolega kita di Vietnam, dengan dokter Lokran, mungkin Bapak-Ibu sudah tahu yang, yang berkecimpung di dunia penyakit udang. Kita juga melakukan uh, riset bersama bagaimana udang tersebut ketika kita kasih makan dengan yeast, dengan jumlah yang berbeda, 6%, 12%, dan 18%, kita lakukan uji tantang dengan salah satu patogen yang cukup ganas saat ini, yaitu AHPND. Dan ternyata dengan menggunakan yeast ini, udang mampu meningkat sistem imun non-spesifiknya dan mampu menahan dari serangan patogen. Ini terlihat dari uh, tingkat kelulus hidupan udang tersebut jadi lebih baik dengan menggunakan pakan yang mengandung yeast ini dibandingkan dengan pakan kontrol tanpa uh, memiliki yeast dengan jumlah survival rate-nya yang sangat rendah. Jadi ini menjadi alternatif bagi Bapak-Ibu. Bagaimana sistem produksi ke depan itu harus dipadukan dengan sistem manajemen pakan dan kesehatan ikan ataupun udang yang lebih baik. Nah, Strategi berikutnya untuk optimalisasi produksi adalah tentunya bagaimana kita mempertahankan kualitas air kita menjadi lebih baik karena air itu adalah media hidup bagi udang yang kita budidayakan dan tanpa air yang bersih tentu stres-stres tersebut akan akan terus meningkat dan udang akan terekspos secara terus-menerus dengan sistem kondisi yang tidak baik dan ini tentu ber, ber, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Jadi ada beberapa riset yang kita lakukan bagaimana sebenarnya kalau kita tingkatkan Uh, kondisi kualitas air dengan meningkatkan kondisi level dari oksigen terlalu ini juga mampu meningkatkan uh, pertumbuhan dari udang Panama yang kita budidayakan. Jadi riset yang kita gunakan dengan menggunakan injektor Venturi pada kolam produksi kita ini mampu meningkatkan 20 persen uh, laju pertumbuhan udang dibandingkan dengan bak-bak uh, yang tidak menggunakan injektor Venturi. Dan juga dengan sistem uh, mempertahankan kualitas op, uh, kualitas air yang baik juga kita mampu menekan konsentrasi amonia hingga titik terendah karena dengan bahan-bahan uh, aktif tertentu yang mampu mengikat amonia ini kondisi amonia dapat kita kurangi juga secara signifikan. Nah, untuk positioning aerator di kolam juga menjadi sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana positioning kolam ini juga kita harapkan mampu menginduksi sirkulasi air yang baik sehingga setiap sudut kolam tersebut memiliki akses terhadap uh, oksigen atau inputan oksigen yang optimal dan aerators can be position jadi dalam suatu grup untuk mengcreate atau menciptakan sebuah zona oksigen konsentrasi yang cukup optimal untuk mendukung uh, produksi. Jadi untuk carrying capacity uh, biasanya umumnya satu pedal wheel ini biasanya mampu mengcover sekitar 100 sampai 150 square meter dari uh, dasar kolam dan satu pedal wheel ini mampu mengcover 25.000 sampai 35.000 benih udang. Dan satu pedal wheel carrying capacity-nya adalah dia mampu menghold atau mendukung optimal uh, pertumbuhan udang sebanyak 400 sampai 500 kg. Nah, kalau kita ingin meningkatkan produksi dalam sistem intensif, ya tentu harus kita uh, lakukan peningkatan jumlah inputan uh, pedal wheel yang kita gunakan sehingga mereka mampu menghold. Uh, udang tersebut sesuai dengan yang apa yang kita targetkan kapasitas produksi yang kita targetkan ini hanya ingin memberikan uh, semacam apa namanya peng uh, informasi bagi bapak ibu tentang posisi aerator yang bisa digunakan di sistem kolam intensif bagaimana kalau kita menggunakan uh, pedal wheel yang lebih banyak posisinya juga harus disesuaikan sehingga tidak ada dead zone di situ tidak ada zona-zona yang dapat menjadi tempat sebagai akumulasi limbah organik dan juga tidak ada zona-zona uh, yang tidak mendapatkan akses oksigen terlarut uh, dalam uh, selama sistem produksi dilakukan. Nah, beberapa strategi untuk uh, memaintain atau mempertahankan kondisi kualitas air yang optimum adalah dengan menggunakan clean water. Jadi kita menggunakan sistem uh, produksi yang baik. Di situ harus ada water inlet water treatment system, bagaimana kita mentreatment air tersebut sebelum kita gunakan dalam sistem produksi, jadi ada proses sterilisasi di situ, ada sistem sedimentasi di situ, sehingga air yang kita gunakan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan partikel yang terus suspensi ataupun ter terdissolve ataupun bahan-bahan patogen yang mampu mempengaruhi sistem produksi kita. Nah, bagaimana setelah itu, setelah kita melakukan produksi, kita juga melakukan wastewater treatment yang baik dengan menggunakan sistem sedimentasi yang disesuaikan dengan jumlah buangan air yang kita kita buang kemudian kita menggunakan biofilter, menggunakan chemical filter, sehingga limbah yang kita gunakan, yang kita hasilkan tersebut, sebelum kita rilis ke lingkungan itu hampir sama dengan kondisi uh, umum ketika dia diambil dari lingkungan. Jadi diupayakan sistem produksi ini menjadi lebih uh, environmental friendly, sehingga buangan limbah itu tidak mencemari atau tidak membebani lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekitar di produksi udang kita yang kita lakukan. Nah, untuk uh, sistem yang lebih terukur, kita juga bisa menggunakan teknologi di sini karena tadi sistem produksi intensif tentu tidak terlepas kaitannya dengan teknologi. Bagaimana saat ini teknologi IoT sudah berkembang untuk uh, sistem manajemen kualitas air, bahkan untuk parameter-parameter uh, yang fisika seperti pH, oksigen terlarut, optik, uh, redox potensial, suhu, kadar garam, turbiditas, dan juga konduktivitas ini bisa dilakukan secara real time dengan menempatkan sensor di kolam dan bahkan ada beberapa aplikasi yang mampu memberikan kita sinyal alarm. Ketika salah satu parameter tersebut berada di luar kondisi optimal. Jadi contoh seperti misalnya di malam hari ketika kondisi oksigen terlarut kurang dari 2 ppm dan ini adalah target yang kita ingin lakukan adalah mempertahankan kondisi air paling at least itu 2 ppm di malam hari. Nah, ketika kurang dari 2 ppm itu akan memberikan sinyal alarm ke handphone kita dan kita bisa melakukan corrective action atau tindakan-tindakan perbaikan untuk menyelamatkan sistem produksi kita. Jadi saya punya pengalaman dengan sistem produksi eh, menggunakan IoT ini bagaimana dengan memiliki data yang traceable yang dengan baik kita mampu melihat kondisi kolam kita selama tujuh hari atau 10 hari berturut-turut dan di situ kita bisa mengambil keputusan sehingga keputusan yang kita hasilkan ini dengan adanya early warning system ini dapat mencegah kita dari kerugian karena kematian udang yang mungkin disebabkan oleh kondisi kualitas air yang tidak mendukung selama sistem produksi. Jadi Water Management System dengan sistem IoT 4.0 teknologi ini sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan dalam sistem produksi intensif supaya sistem kita menjadi lebih terukur dan juga menjadi sistem produksi yang lebih baik dan memiliki early warning system sehingga kita dapat mencegah adanya kerugian akibat kegagalan produksi yang disebabkan oleh kondisi kualitas air yang tidak optimum. Nah untuk water treatment system jadi memang ini adalah salah satu yang standar ya uh, sedimentasi yang kita gunakan itu harus memiliki waktu retention time yang cukup optimal sehingga partikel-partikel yang terlarut dan suspensi tersebut dapat mengendap dan pada akhirnya dapat kita pisahkan dari airnya sehingga air tersebut dapat kita treatment lebih lanjut dengan menggunakan biofilter. Dan kemudian wash water treatment system ini harus memiliki beberapa tahapan yang 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 melengkap, saling melengkapi seperti physical treatment, ada biological treatment di situ dan ada A chemical treatment system. Di Indonesia kita ketahui ada sistem integrasi yang saat ini yang 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 lebih umum digunakan adalah sistem integrasi dengan uh, antara sistem sedimentasi dan juga dengan sistem biofilter dengan menggunakan ikan nila atau bandeng sebagai salah satu indikator kesehatan air yang sebelum dirilis ke lingkungan. Nah, poinnya adalah Bapak Ibu untuk sistem produksi yang uh, uh, dengan sistem intensif ini poin yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan carrying capacity sebuah sistem produksi. Jadi kalau kita bandingkan sistem ekstensif tadi, sistem semi-intensif, dan sistem intensif, itu treatmentnya tentu berbeda, karena ini terkait dengan padat tebar udang yang kita gunakan, dan juga inputan nutrisi yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya carrying capacity sudah ter, uh, sudah terpenuhi, kapasitas kolam itu masih bisa kita tingkatkan dengan menggunakan uh, strategi partial harvest atau uh, Uh, panen parsial dan juga dengan menggunakan water exchange yang, yang lebih optimal dan juga water teknologi micro bubble sehingga media lingkungan tersebut menjadi lebih optimal dan udang memiliki uh, kapasitas untuk tumbuh yang lebih optimal yang lebih baik karena carrying capacity dari kolom produksinya masih terpenuhi. Jadi intinya, kalaupun kita melakukan sistem produksi dengan padat tebar udang yang yang lebih padat, itu kita lakukan, tapi harus diperhatikan carrying capacity-nya. Karena semuanya memiliki titik maksimum, dan kita tidak bisa melebihi titik jenuh tersebut, karena itu akan mengganggu sistem fisiologi udang yang berakibat kepada mortality pada udang yang kita budidayakan. Nah, beberapa teknik juga saat ini umum digunakan di sistem produksi udang di Indonesia, jadi ada beberapa teknologi Bioflok yang saat ini menjadi uh, salah satu sistem produksi yang umum diaplikasikan di udang dan juga ada sistem simbiotik di situ. Bagaimana memadukan prebiotik dan probiotik sehingga diharapkan bakteri probiotiknya itu dapat bekerja lebih optimal sehingga kondisi kualitas air dan juga pencernaan udang selama dibudidayakan menjadi lebih baik dan bahkan sekarang ini ada sistem yang di yang disebut dengan aqua mimicry, Bagaimana kita memfermentasikan rice bran sehingga kita harapkan ada kopepot di situ yang kita hasilkan dan ini menjadi live food bagi udang yang kita budidayakan. Jadi banyak sistem yang bisa diaplikasikan Bapak Ibu untuk untuk sistem intensif ini. Tetapi poinnya adalah bagaimana supaya sistem-sistem ini tidak melebihi dari carrying capacity kolam yang kita gunakan. Nah, teknologi-teknologi lain yang dapat kita aplikasikan untuk mendukung optimalisasi sistem produksi skala intensif ini, kita juga bisa menggunakan uh, nursery system di mana di sini Udang sebelum kita tebar ke dalam kolam produksi, kita pelihara dulu sampai ukuran tertentu misalnya 1 gram sehingga kita harapkan udang tersebut menjadi lebih kuat ketika ditebar di kolam e, pembesaran dan survivor rate-nya menjadi lebih terprediksi. Karena dengan e, menebar udang yang lebih besar dengan ukuran satu gram dengan melalui proses nursery tadi, kita harapkan asupan nutrisinya lebih baik, sistem imun dan udangnya lebih baik, pertahanan tubuhnya lebih baik sehingga ketika kita tebar di kolam itu hasilnya juga akan menjadi lebih baik dan ini dapat uh, mencegah atau mengurangi penyakit permasalahan penyakit karena udang yang kita pelihara di sistem nursery tersebut lebih terkontrol dari sisi dari sisi asupan nutrisi dan juga uh, pengolahan penyakitnya teknologi berikutnya adalah uh, millennial farming system di sini teman-teman di situ Bondo dan di Jepara sudah berhasil mengintegrasikan uh, 4.0 teknologi jadi ada water management system di situ ada beberapa teknologi IoT di situ feeding management system kemudian dipadukan dengan beberapa teknologi lainnya yang diaplikasikan di kolam bundar. Jadi berdasarkan data produksi yang kita dapatkan, teknologi ini cukup baik untuk mendukung produksi udang vaname secara intensif ini menjadi lebih optimal. Nah, Bapak Ibu, akhir dari presentasi ini saya coba membawa beberapa kesimpulan bahwasanya memang kalau kita ingin melakukan optimalisasi produksi udang vaname ini selalu terkait dengan penggunaan teknologi. Tanpa dengan penggunaan teknologi yang baik, kita tidak bisa harapkan produksi kita menjadi lebih optimal. Dan penting untuk menggunakan bahan-bahan baku yang bersifat berkelanjutan. Di masa depan, kita harapkan penggunaan tepung ikan menjadi lebih berkurang kembali dan digantikan dengan bahan-bahan baku yang sifatnya sustainable. Jadi, intinya adalah, Bapak Ibu, bagaimana kita masih memiliki ruang saat ini untuk melakukan reformulasi pakan. Jadi, udang tersebut sifatnya continuous feeder, omnivore dan e, memiliki kebutuhan spesifik nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita formulasikan pakan dengan memenuhi kebutuhan spesifik e, dari udang fanami tersebut, kosnya akan lebih murah, tapi di satu sisi masih mampu mendukung e, laju pertumbuhan udang menjadi lebih optimal. Nah, pakan fungsional ini bisa digunakan e, sebagai salah satu strategi untuk meminimalisasi penyakit yang ada, melalui peningkatan sistem imun non spesifik pada udang vaname dan ini kita sudah buktikan dengan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya phytojenics atau yang kita ekstrak dari tanaman yang memiliki sifat-sifat aktif sebagai antibakterial dan antiviral uh, atau antivirus yang bisa kita masukkan dalam uh, formulasi pakan dan juga kita bisa menggunakan ragi di situ untuk membangkitkan sistem imun non spesifik atau dengan menggunakan probiotik di situ untuk mem memperkuat sistem pencernaan dari udang vaname. Nah pada akhirnya bapak ibu dalam sistem produksi intensif Inovasi itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi sistem produksi. Jangan takut untuk selalu berinovasi karena dari sistem produksi satu ke sistem produksi lainnya tentu ada beberapa perbaikan-perbaikan atau corrective action yang kita harus kita lakukan secara terus-menerus dan ini kita lakukan supaya sistem produksi kita itu tidak hanya berjalan satu atau dua tahun. Kita berharap ini berkelanjutan. Sama seperti di Ekuador, bahkan ada satu tambak di situ di Ekuador di Guayaquil itu ada tambak yang sudah beroperasi lebih dari 32 tahun, tapi mampu menghasilkan hasil produksi yang sangat konsisten dari tahun ke tahun karena mereka memperhatikan bagaimana limbah yang dihasilkan, bagaimana density yang yang digunakan supaya tidak terlalu banyak inputan nutrien ataupun organik material dalam lingkungan produksi dan bagaimana kontrol yang mereka lakukan dengan feeding management yang baik dan ini mampu membuktikan bahwa sistem produksi mereka lebih sustainable. Nah kalau kita perhatikan itu Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan air yang baik, menggunakan pakan yang ekonomis dan, dan fungsional, dan juga memperhatikan sistem pengolahan limbah yang baik, menggunakan uh, teknologi biosecurity, menggunakan uh, tindakan pencegahan, bagaimana menggunakan benur yang bebas penyakit dan berbagai tindakan profilaktik approach lainnya, kita harapkan Indonesia mampu menjadi salah satu produsen utama untuk udang vaname dan target peningkatan produksi hingga 250% itu dapat kita capai. Jadi uh, target ini bukan berarti kita membebani tetapi ini menjadi komicu bagi kita bahwasanya kita mampu dengan potensi yang ada kita mampu meningkatkan sistem produksi kita menjadi lebih optimal dan at least paling tidak kita mampu meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terlibat dalam produksi udang faname ini melalui peningkatan produksi baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk memenuhi kebutuhan uh, luar negeri melalui aktivitas ekspor. Dan saya ucapkan terima kasih kepada uh, Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk uh, saling berbagi melalui acara AUP Voice ini. Semoga ini bermanfaat dan dapat kita lanjutkan dengan diskusi yang produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait paparan yang baru saja Bapak sampaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana posisi produksi udang Indonesia di tahun 2022 ini? Kemudian pertanyaan kedua, selain penyakit dan pakan, apa tantangan besar yang perlu didalui oleh seorang pengusaha udang faname untuk menjadi eksportir terbesar di Indonesia? Dan yang terakhir, Bapak, apa saran Bapak terkait dengan peningkatan produktivitas udang faname yang lebih efektif dan dapat berkelanjutan? Ya, terima kasih untuk uh, Bapak Ibu pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat uh, situasi perdagangan udang di 2022, kita ketahui memang kendala utamanya masih permasalahan transportasi bagaimana membawa udang ini dari lokasi produksi kita ke negara tujuan ekspor seperti di Amerika dan di Jepang. Tetapi kita melihat masih banyak peluang, peluang ini bisa kita manfaatkan dan ini terbukti dari peningkatan produktivitas yang masih kita dapatkan di tahun 2021. Dan kita harapkan 2022 ini Indonesia menjadi uh, major player untuk uh, ekspor uh, udang vaname ke beberapa negara tujuan ekspor dan kita masih diperkirakan sebagai uh, tiga terbesar setelah ek, uh, bersama dengan Ekuador dan juga India dan juga Vietnam itu saling berkompetisi untuk menjadi uh, yang terbaik dan terbesar di tahun 2022 ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua uh, tantangan utama di masa pandemik ini di tahun 2022 ini apalagi setelah Omikron semakin merebak dan juga ada peningkatan infeksi dan juga per, situasi perdagangan dunia global market kita masih terkendala dengan adanya uh, status penutupan di beberapa border dan juga yang tadi transportasi tadi menjadi uh, menyulitkan kita tetapi kita melihat bahwasanya demand udang ini kalau saya melihat itu terus meningkat uh, seiring dengan peningkatan populasi dan juga seiring peningkatannya income dan adanya kesadaran untuk berubah uh, konsumsi kita dari red meat menjadi white meat dan udang faname ini memiliki posisi tersendiri. Posisi tersendiri yang dengan demand yang cukup stabil bahkan terus meningkat dan ini memberikan peluang bagi kita untuk memasarkan udang kita lebih uh, efektif dan efisien. Nah, kalau kita melihat tantangan, kalau cerita tentang tantangan jadi tadi ada beberapa major challenge. Jadi uh, fit quality jadi kualitas pakan terus biaya pakan, penyakit, dan juga market. Jadi ada beberapa tantangan di kita juga bagaimana kita mengantisipasi supaya sistem produksi kita ini menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi kita harapkan tambak-tambak yang ada di Indonesia ini selalu dilengkapi uh, dengan sistem uh, wastewater treatment yang baik, sehingga limbah yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang dibesarkan oleh uh, lingkungan dan, dan juga tidak menjadi beban tersendiri bagi lingkungan dan juga tidak menjadi beban tersendiri bagi uh, produksi yang kita lakukan ketika kita mengambil kembali air tersebut dari lingkungan eksternal ke menjadi uh, untuk kita gunakan dalam uh, konsumsi internal produksi udang kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan baik sahabat bahari jawaban Pak romi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam AUP okay voice minggu ini Bapak Romi, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung bersama kami di Alpha Voice pagi ini. Saya, Rina Rasul Tahur, mewakili tim yang bertugas pada pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus Alpha Voice dan salam Auperef.